Oke guys, kembali lagi bersama gua Diki di channelnya SDP Tour. Kali ini gua akan berbagi tutorial tentang bagaimana caranya mematikan antivirus di Windows 10. Simak videonya sampai dengan selesai. Oke, pertama-tama kita langsung saja buka menu pengaturan. Oke. Setelah itu kita langsung pergi ke pembaruan keamanan. Oke. Setelah itu kita pergi ke keamanan Windows. Terus di sini yang pertama perlindungan dari virus dan ancaman. Kita klik di sini. Terus kita pindah ke bawah. Terus di sini ada virus the threat protection setting. Langsung kita klik yang manage setting. Nah, di sini kalian tinggal matikan saja. Oke. Kita matikan seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita close. Oke, kita lihat di sini antivirusnya sudah mati. Sekian video kali ini untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Oke, salam sejahtera.